Perawat Eva Sofiana Wijayanti mengalami luka bakar akibat siraman cairan bensin oleh orang tak dikenal. Dilansir tribunwow.com dari tribunjatim.com, peristiwa itu terjadi di Klinik Bunga Husada Kalipare, Kabupaten Malang pada Senin 3 Mei 2021. Korban adalah warga desa Arjo Wilanggut, Kecamatan Kalipare. Kronologi kejadian bermula saat korban sedang beristirahat di dalam Klinik Bunga Husada. Saat itu korban sedang masuk shift pagi. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah. Terungkap ciri-ciri pria tersebut adalah jaket hitam, helm, dan memakai masker. Pria tak dikenal ini membawa cairan bensin ke dalam klinik dan menuju ruang istirahat korban. Tiba-tiba ia menyiramkan bensin ke bagian wajah dan tubuh korban. Ia juga menyulut korek api ke arah tubuh korban. Tak lama ia langsung kabur dari klinik tempat kejadian. Pada saat itu hanya ada satu orang saksi. Saksi tersebut berhasil memadamkan api menggunakan air. Korban lalu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wafa Husada. Menurut keterangan Kapolsek Kalipare AKP Soleh Masudi, korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Wafa Husada Kepanjen. Dikutip dari suryamalang.com, kondisi terkini korban mengalami luka bakar mencapai 60%. Hal itu disampaikan Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. Hendri menjelaskan kepolisian sedang mengejar pelaku. Sejauh ini polisi sudah memeriksa para saksi dan orang terdekat korban.